السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن واله ومن تبع سنته وقاد بهداه ila yaumil liqa'illah amma ba'du Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, anugerahnya, karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap sahabat beliau keluarga beliau semuanya dan semua yang mengikuti beliau sampai akhir hari kiamat nanti semoga malam hari ini jadi malam yang berkah untuk kita semuanya Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul pada malam di tanggal yang istimewa Terus sekarang berada kita semuanya di tanggal 10 Muharram Sebelum Muharram itu bukan hari yang biasa. Sebelum Muharram itu adalah hari yang luar luar biasa. Kenapa menjadi sunnatullah di masa ini, di waktu ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba Allah yang ingin Allah muliakan. Kapan terjadinya? Ya sekarang ini ketika hari Ashura hari Ashura kayaknya ini waktu yang sangat istimewa jadi diwayatkan bahasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah bahwa jadal Yahud yasumuna ma ashura. maka ketika itu dilihat orang-orang Yahudi itu mereka puasa di hari Ashura Fasaalahum antalik. Ditanya sama Nabi, kenapa kau puasa? Inna hadal yom azhar fihi Musa wa bani Israel ala qami Fir'aun. Fanahnu nasumuh ta'ziman lahu. Ini hari adalah Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Nabi Musa dan bani Israel hingga kaumnya Fir'aun ditenggelamkan sama Allah. Maka kita hari ini berpuasa Kenapa? Karena menghormati hari di mana Allah memenangkan Nabimu. Nabi Musa Lalu gimana jawabnya Nabi? Fakala Nabi Wasallam, Nahnu awla minkum Nabi kita lebih berhak menghormati Nabi Musa dibanding kalian Kenapa? Tuhannya sama ngikuti ajarannya Nabi Musa Ayo kita perintahkan setiap puasa Muhammad yaitu nabi Muhammad diriwatkan, ya Nabi memerintahkan yang hari ini udah terlanjur makan, tahan gak usah makan lagi. Yang belum makan diniati untuk ber berpuasa. satu dalil puasa sunnah boleh diniatkan setelah ba'da subuh dengan catatan dari ba'da subuh sampai niatnya belum makan. Anda kalau puasa wajib ba'da subuh baru niat boleh apa enggak? Enggak. Tapi kalau puasa sunnah boleh dengan catatan belum makan. Misalkan mau puasa hari Senin. Lupa jam 8 pagi, ingat. Oh iya, harusnya kan Senin, saya mau niat puasa ah. Belum makan sama sekali, belum makan, belum minum, maaf, belum berhubungan suami istri. Pokoknya dari subuh sampai jam 8 dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka dia boleh niat puasa. Nah, lain halnya misalkan jam 10 saya niat pengen puasa hari Senin udah makan tiga piring sudah jam 6 jam 7 jam 8 semuanya makan Oh ya wassalam ini tidak boleh paham ya itu akhir kenapa karena pentingnya ada asyura di sini di sini ada pelajaran yang sangat indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengingatkan umatnya kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang memang layak untuk dikenang. Memang layak untuk di, dikenang. Kenapa? Ini selaras dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkirhum Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad, "Ingatkan mereka dengan apa? Bi dengan hari-hari Allah." Apa maknanya hari-hari Allah? Maknanya hari-hari Allah adalah hari-hari di mana Allah memenangkan orang yang beriman dan merendahkan orang-orang yang fasik. Eh, makanya ulama silat mengatakan orang alim itu ada tiga macam. Ada alimun billah, orang umum ini kenal sama Allah ngerti itu hanya Allah ngerti kebesaran Allah itu umum walaupun zaman sekarang yang tidak ngerti banyak. Enggak ngerti bah? Banyak kenapa? Enggak pernah belajar tentang istilahnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ini, sekarang Allah di mana nggak tahu, kadang-kadang sifat wajib Allah kadang-kadang belum. Ha? Hafal kita harus apa? Harus ngerti. Alimun billah umum. Kemudian setelah itu yang kedua orang alim alimun billah akam. Alang alim ngertinya hukum. Menghukumi dia ngerti. Haram, halal. Apa misalkan? Bid'ah, ini pokoknya boleh ndak gitu dok orang yang cuma ngerti hukum ilmunya nggak bisa melahirkan khusyiah takut kepada Allah ada masuk hukum tapi ada lagi <tuh> alimun billah mobil ahkam ngerti hukum ngerti Allah ngerti sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu kenapa ini ulama yang seperti ini ilmunya bisa melahirkan khusyiah rasa takut kepada Allah peristiwa ini layak dikenang anda bayangkan Nabi Musa lemah, enggak berdaya ketika itu. Musa itu lemah, enggak berdaya, kondisi terpojok yang dibawa Bani Israel. Fir'an di puncak kekuatannya. Di tengah kebesaran pasukannya ketika itu. Nabi Musa membawa Bani Israel terus sudah sampai laut. Bani Israel kaget, Wah gimana ini? Firaun ngejar. Kelihatan udah. Firaun tuh biasanya cuma utusan aja. Ini Firaunnya ikut sendiri. Firaunnya ini langsung eh, ikut. Jadi nggak nanggung-nanggung ini ketika itu. Ini benar-benar satu keadaan yang yang memang maaf keadaan yang ketika itu sangat genting. Fir'aunnya langsung ikut. Bani Israel dalam itu, Musa ini gimana? Bani Musa jawabnya santai. Kalla inna ma'ya Rabbi saya hadir. Jangan khawatir. Inna ma'ya Rabbi, saya bersama Tuhanku. Saya din, dia akan ngasih petunjuk. Bani Israel perhatian. Baru akan ngasih petunjuk, sekarang belum. Belum ada. Fir'aunnya dah ngajar. Bani Israel itu tak mikir, waduh nyesal ikut Musa, tanggap ini bentar lagi nih. ini. Ini datang deket, ih mana betul? Nanti tenang aja, saya adin pasti akan ngasih bah, petunjuk. Petunjuk. Nah akhirnya datanglah petunjuk, disuruh mukulkan tongkatnya ke laut. Kira-kira tongkat dibukulkan ke laut bisa buat laut terbelah apa enggak? Enggak, yang membelah laut siapa? Laku enggak langsung dibelah. Kok langsung di? dibelah hidup di dunia itu diajari sama Allah ada sabab ada jangan doa minta kenyang tapi tidak mau makan doa minta kenyang tapi tidak mau makan wiritan cari rezeki semuanya dilakoni kerja tidak pernah sarungan tok dalilnya tawakal wiritannya banyak nak ini untuk melancarkan rezeki dari ulama ini ini hari pagi sampai sore wiri tanda kerja ndak ini bisa ya lo rezeki sekedar untuk makan dikasih sama Allah tapi tapi untuk yang istimewa enggak dikasih sama Allah enggak dikasih sama Allah paham ya nah, di situ di situ kita belajar di hidup ini ada sebab anda mau kenyang ya makan anda mau tidur ya mapan soalnya lo sudah kebablas memang itu. Anda pengen kehujanan? Yang iup, berteduh. Ada sah, sabab. Tapi sabab ini jangan dianggap itu satu alasan. Kenapa? Pada hakikatnya musab bibul asbabnya Allah Subhanahu wa taala. hidup di dunia ini ada sebab ada akibat. Makanya, makanya pukulkan tongkatnya ke, laut, pukulkan tongkatnya ke laut. Tongkatnya tidak belah laut, yang belah laut Allah Subhanahu wa taala. Kamu cari kerja, nanti rezekimu bukan dari kerjamu tapi ngasih rezekimu Allah subhanahu wa ta'ala ini keadaan tegang ketika itu genting keadaannya wakul kentokan yang terbelah 12 12 kenapa karena suku Bani Israel ketika itu ada 12 jalan Nabi Musa Fir'aun nak megar lewat kita lewat Nabi Musa sampai Fir'aun belum tutup sama Allah the end game over filmnya selesai Fir'aun semuanya dan tentara tentaranya semuanya mah mati wakilah dalam kitab tafsir Rahul Bayan satu aja tentaranya Fir'aun selamat kenapa? karena hari itu pakai peci yang sama kayak pecinya Nabi Musa hari itu pakai peci kayak, kayak peci yang dipakai sama Nabi Musa jadi niro orang soleh itu barokah walaupun kita yang penting niru batinnya, dohirnya lu Pak Roka. Kita mau niru batinnya jauh kita. Niru batin hebat bener. Anda mau niru ini batinnya orang-orang soleh. Ini niru aja nih batinnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Disambut sama muridnya, muridnya nganter sampai ke mobil nutup pintu. Habibnya jalan, muridnya Masya Allah, terima kasih kamu udah datang, ini tutup pintunya nih, tutup pintunya jendela buka, terima kasih, terima kasih basah jalan dikit bang, tolong bentar-bentar kenapa? Saya benarkan bentuk dulu, tangannya kejepit. Kata muridnya nyopir, lah kok enggak bilang? Kalau dia tahu dia jepit tangan saya, malam enggak bisa tidur. Ini rubatannya bisa kayak gitu. Geringgingin sak kampung tahu. Baru geringgingin loh ini, sak kampung tahu sudah. Ini enggak mau nyusahkan orang lain. Lah, paling ndak kita ini niru tuh akhirnya orang-orang so, orang-orang soleh. orang, -orang soleh itu, saya kemarin waktu ceramah di Pontianak, ceramah yang ngalir apa sampai membahas keutamaan yuk kita membiasakan di rumah naruh fotonya orang soleh. Meletakkan fotonya orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu dilihat itu ada barokahnya. Jangan meremehkan memandang. Dalam satu hadis diriwayatkan nanti Nabi bersabda nanti ketika suatu akan ada perang, Nanti orang akan tanya, siapa yang pernah lihat Rasulullah? Ada, maju, insya Allah menang, benar menang, menang. Berikutnya lagi, siapa yang pernah lihat orang yang melihat Rasulullah? Lihat, Berkah. Tidak di rumahnya lukisan monyet. Ya mirip nanti akhirnya. Lukisan, misalkan lukisan atau foto orang-orang Fah fasik. Fotonya orang-orang yang Enggak jelas. Ya kasih rumah itu fotonya orang-orang so, jadi biar anaknya kenal orang soleh, keluarganya kenal orang soleh, yang dilihat wajahnya orang soleh itu. Asik lukisan, lukisan boleh kubatul khodro, apa apa, lukisan apa, lukisan hutan. Akhirnya urip kaya kau yang ngalas. Dilihat lukisannya hutan kok. Itu jadi di hari itu, mengapa itu harinya yang istimewa? Itu terjadi itu di hari A, Asyura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nabi Adam diterima tobatnya hari Asyura. Nabi Adam diterima, diciptakan sama Allah hari Jumat juga hari Asyura, diciptakan arus kursi langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Hari Asyura, Nabi Ibrahim lahir. Hari Asyura, selamat dari api. Hari Asyura, hari Asyura semuanya ini hebat, berarti ya. Kemudian, itu Nabi Isa lahir. Hari Asyura diangkat ke langit, diselamatkan. Hari Asyura, Nabi Idris diangkat juga. Hari Asyura, Nabi Nuh, kapalnya berlabuh di bukit judi. Kan tidak jelas waktu itu, selamat ndak ini kapal. Kapalnya dapat tempat berlabuh di Bukit Judi, hari Ashura. Nabi Sulaiman dapat kerajaan, hari Ashura. Nabi Yunus keluar dari perut, ikan, hari Ashura. Nabi Yakub kembali bisa lihat, hari Ashura. Ini, ini, ini di kitab Muka Syafatul Qulub, karya Imam, Imam Ghazali. Satu karya Imam, Imam Ghazali. Ya benar Imam ragu, ya. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari sumur hari Ashura. Nabi Ayub sembuh sakitnya hari Ashura. Pertama kali turun hujan hari Ashura. Ada jadi hari Ashura ini hari yang isti, istimewa, super istimewa. Allah memuliakan para nabi.